Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, jadi Putri mau cumuk ya, bukan cumuk, jadi mau ngebersihin muka. Jadi setelah seharian aktivitas gitu. Jadi ini Putri mau cumuk pakai plastic cleanser. Jadi buat teman-teman yang sering make up-an terus bepergian, nah, jadi cocok banget pakai si plastic cleanser ini. Nah, jadi Putri mau ini dulu ya. Mukanya, muka Putrinya bersihin dulu. Nah, jadi Putri pakai plastic cleanser ini. Kalau Putri sih cuma di ini aja. Jadi buat teman-teman kan kalau misalkan di iniin dulu si busanya juga bisa. Tapi kalau Putri sih gini aja. Nah, jadi ini tuh di iniin. Sambil dipijit-pijit juga boleh. Jadi ini tuh benar-benar bagus banget buat teman-teman yang sering jalan-jalan pakai si plastic cleanser ini. Jadi itu kayak ada cleansernya gitu, pembersihnya gitu. Bagus banget. Jadi benar-benar seger banget, guys. Gangguan. Nah, jadi dibersihin dulu si mukanya. Jadi kita pijit-pijit ya, sambil pijit-pijit. Jadi kalau misalkan dibedain sama sabun batang, itu memang lebih enak sabun batang ya. Jadi kayak abis ini tuh kayak kelihatan glowing-glowing gitu di muka. Jadi itu kayak kelihatannya tuh cuma kayak bersih doang, tapi enak, segar banget, kayak panas tapi segar gitu, guys. Nah, udah kayak gini. Jadi ratain pokoknya. Kalau misalkan mau dibusain dulu busahnya, si plastic cleansernya juga bisa. Tapi kalau Putri sering gini, lebih nyaman gini gitu. Untuk pemakaian Putri pakai Nua Moria Beauty Bar ya, tapi sekarang tuh lebih suka pakai paste gitu, guys. Nah, udah, jadi mau bersihin dulu. Nah, jadi itu seger banget, guys, tuh setelah Putri cumuk pakai plastic cleanser. Enak banget, seger banget. Tuh. Jadi itu cocok banget buat teman-teman yang sering jalan-jalan. Jadi praktis banget bawa si plastic cleansernya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau plastic cleansernya, langsung di order aja ke member resmi atau bisa ke Putri juga, oke? Okay? Jadi sekarang udah malam, jangan lupa cumuk, guys. Bye.